Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kembali kita akan review nasi kotak lagi. Untuk nasi kotak kali ini harganya Rp25.000. Untuk nasinya sendiri ini ukuran banyak. Biasanya itu satu cup kecil, ini ukuran satu mangkok besar. Jadi nasinya diratakan, kemudian di atasnya ada mika, dan untuk tambahan menunya ada dua, yaitu kacang panjang dengan sambal garang asem, kemudian ada kentang balado, tidak lupa ada telur asinnya, kemudian ada juga sambal dan lalapan. Ya, oke, seperti ini proses penataannya. Untuk menu utamanya adalah ayam bakar, ya, ayam bakar ukuran 1/4 ini, ya, lumayan besar. Ya, untuk ayam bakarnya ini pakai ayam sayur nantinya, ya. Seperti ini ukurannya, ayam bakar dari ayam sayur. Ya, untuk harga Rp25.000 ini masih ada tambahan, yaitu pisang dan juga kerupuk udang. Ya, nanti ada kerupuk udangnya, ya, seperti ini. Ya, untuk harga ini ada pisang, kerupuk udang, kemudian ayam bakar ukuran 1/4 dan ada dua tambahan menu plus sambal dan telur asin. Ya, oke teman-teman, segini saja review singkat kali ini untuk nasi kotak harga Rp25.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.